Artis Dahlia Poland menegaskan apa yang dicurahkannya di akun media sosial miliknya soal dugaan perselingkuhan sang suami aktor Fandi Christian dengan Andi Anissa bukanlah gimmick. Dahlia Poland menekan hal itu, karena ada banyak netizen yang menduga dugaan perselingkuhan itu dibuat demi menaikkan rating sinetron yang sedang dimainkan Fandi Christian dan Andi Anissa. Dia menjelaskan sejak dulu terjun ke dunia entertainment sampai akhirnya memilih fokus jadi ibu rumah tangga usai menikah dengan Fandi sejak 2015, tidak pernah mengenal kata gimmick. Dahlia mengatakan fansnya dan rekannya pasti paham tentang itu, hingga dia ingin netizen lain yang belum sempat mengenalnya bisa paham bagaimana karakter pemain sinetron ganteng-ganteng serigala ini. Yang bilang gimmick-gimmick buat naikin rating, yang tahu aku dari lama pasti tahu aku orangnya kayak apa, tulisnya di Instagram story-nya, Dahlia Cerah, Senin, 15 Mei 2023. Dia berterima kasih untuk semua yang sudah mendukungnya untuk tetap kuat. Dahlia merasa bersyukur keluarganya juga menguatkannya.